Ini adalah pekerjaan pembangunan airport yang paling cepat di Indonesia, mungkin bisa di dunia. Ini cepat sekali, ini cepat sekali, sangat cepat sekali. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pagi hari ini saya resmikan Bandara Yogyakarta International Airport dan pengoperasian Menara Airnav serta sistem peringatan dini tsunami. Program kerja Presiden Joko Widodo dalam mengintegrasikan wilayah-wilayah di Indonesia semakin gencar. Tidak hanya menyambungkan daerah-daerah, Presiden juga berkeinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai pariwisata bagi turis mancanegara. Hal ini merupakan salah satu tujuan dari dibangunnya Bandara Internasional Yogyakarta atau Yogyakarta International Airport. Terletak di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bandara Internasional Yogyakarta hadir menemani Bandara Adi Sucipto sebagai gerbang masuk wisatawan ke Yogyakarta. Bandara Internasional Yogyakarta telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat 28 Agustus 2020. Bandara baru yang terletak di Kulon Progo ini disebut-sebut Presiden Jokowi sebagai salah satu bandara terbaik di Indonesia. Berikut fakta Bandara Internasional Yogyakarta yang tak banyak diketahui orang. Satu, dapat menampung hingga 20 juta penumpang. Memiliki terminal penumpang seluas 219.000 meter persegi, Bandara Yogyakarta International Airport dapat menampung hingga 20 juta penumpang per tahun, atau 11 kali lebih besar dari Bandara Adi Sucipto yang hanya dapat menampung 1,8 juta penumpang per tahun. Bandara baru ini juga akan melayani penerbangan internasional yang sebelumnya dilakukan oleh Bandara Adi Sucipto. Ada 8-9 rute penerbangan domestik Bandara Adi Sucipto yang dialihkan ke Bandara Yogyakarta International Airport. 2. Bandara terbaik di Indonesia. Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo merupakan salah satu sarana penunjang pengembangan 10 Bali baru, yakni program pariwisata Indonesia dan beberapa targetnya merupakan tempat-tempat wisata di Yogyakarta, seperti Candi Borobudur dan Candi Ratu Boko. Sejak awal beroperasi pada 6 Mei 2019 hingga Februari 2020, Yogyakarta International Airport telah melayani lebih dari 336.823 penumpang dan 3.843 pergerakan pesawat dengan 13 rute domestik tujuan Denpasar, Banjarmasin, Palembang, Jakarta atau Cengkareng dan Halim Perdana Kusuma, Palangkaraya, Batam, Banjarmasin, Samarinda, Tarakan, Pontianak, Makassar, dan Kuala Namu. 3. Dihiasi dengan beragam artwork dari seniman lokal. Bandara Yogyakarta International Airport memang pantas disebut-sebut sebagai salah satu bandara terbaik di Indonesia saat ini. Selain fasilitasnya yang modern dan juga kapasitasnya yang besar, sebagian dalam bandara juga dihiasi dengan berbagai artwork atau instalasi seni menarik. Infrastruktur dan artwork di Bandara Yogyakarta International Airport merupakan hasil karya seniman-seniman lokal Yogyakarta. Terdapat 43 seniman yang terlibat dalam pembangunan serta pembuatan desainnya. Setiap infrastruktur dan artwork punya tema dan cerita yang berbeda-beda. Mulai dari Hastabrata karya seniman Yoga Budiwantoro yang menceritakan prinsip kepemimpinan Jawa, hingga Lawang Papat hasil kolaborasi Asosiasi Pematung Indonesia atau API. 4. Bandara dengan runway yang panjang. Selain kapasitasnya yang besar, Bandara Yogyakarta International Airport juga punya landasan pacu yang sangat panjang.
Bandara ini memiliki landasan pacu atau runway sepanjang 3.250 x 45 meter dengan shoulder atau bahu runway 15 meter di kedua sisi dan memiliki tingkat kekerasan PCN atau Pavement Classification Number 107. Adapun fasilitas penyelamatan kecelakaan pesawat dan pemadam kebakaran atau PKPPK di Yogyakarta International Airport masuk ke dalam kategori 8. Spesifikasi ini membuat Yogyakarta International Airport mampu didarati oleh pesawat berbadan besar dan terberat seperti Boeing 777-300 dan Airbus A380. Lima, memiliki desain anti gempa, tsunami, dan punya gedung crisis center. Fakta menarik lainnya adalah Bandara Yogyakarta International Airport dirancang tahan gempa dan tsunami. Bangunan bandara ini mampu menahan gempa berkekuatan hingga 8,8 skala Richter dan tsunami setinggi 4 meter. Hal ini disebabkan runway atau landasan pacunya dibuat dengan ketinggian 4 meter di atas permukaan laut dan lokasinya ada pada jarak 400 meter dari bibir pantai. Sedangkan pada terminal, jaraknya dibuat 1 km dari landasan pacu. Sehingga jika terjadi gempa dan tsunami, ada jeda waktu untuk menyelamatkan diri. Selain itu, bandara ini juga memiliki bangunan crisis center dan lantai keberangkatan terminal penumpang yang digunakan sebagai tempat khusus penanganan dan evakuasi bencana tsunami. Enam, fasilitas kereta layang. Bandara Yogyakarta International Airport juga dilengkapi dengan fasilitas kereta bandara yang dibangun. Tujuannya agar memudahkan akses masyarakat menuju bandara. 7. Menelan biaya mencapai 11 triliun rupiah. Terakhir, pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport menghabiskan biaya mencapai 11 triliun rupiah. Untuk pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport, dibutuhkan pembebasan lahan menghabiskan 4,2 triliun rupiah. Konstruksi baik terminal maupun runway 7,1 triliun rupiah, yang artinya totalnya sebesar 11,3 triliun rupiah. Delapan, air pasokan Yogyakarta International Airport disokong Bendung Kamijoro. Bendung Kamijoro yang berlokasi di tepi Sungai Progo, tepatnya di Pedukuhan Sentolo, Kulon Progo. Daerah istimewa Yogyakarta ini juga akan menjadi persediaan air baku di Yogyakarta International Airport. Selain memasok persediaan air ke Yogyakarta International Airport, Bendung Kamijoro juga berfungsi untuk mendukung ketahanan pangan dan ketersediaan air untuk aktivitas masyarakat sekitarnya. 9. Dibangun dalam waktu 20 bulan. Meski baru diresmikan, Bandara Yogyakarta International Airport sudah mulai melakukan uji coba penerbangan komersial pada Maret 2019. Menurut Jokowi, pembangunan bandara tersebut juga sangat cepat, yakni hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 tahun, tepatnya 20 bulan pengerjaan. Bandara ini dikerjakan sangat cepat, hanya 20 bulan, cepat sekali, kata Jokowi saat meresmikan Bandara Yogyakarta International Airport di Kulon Progo pada Jumat 28 Agustus 2020. Sepuluh, Sri Sultan Hamengkubuwono X terlibat dalam perancangan bandara tersebut. Selain meresmikan, Jokowi juga sempat memuji desain arsitektur dari Bandara Yogyakarta International Airport, di mana arsitektur dari bangunan tersebut juga melibatkan langsung Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X.